Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview kunci Inggris model terbaru ya. Jadi seperti ini kunci Inggrisnya. Seperti ini. Jadi kunci Inggris ini kita bisa mengatur. Ini semacam kunci Inggris ya, cuma dia versinya beda ya. Ya, dia bisa diatur di sini ada tombolnya. Kunci Inggris ini dia bukan ini yang profesional punya, karena bahannya kita bisa lihat bahannya bagus banget, bahannya kualitasnya bagus ya. Dan di sini dia ada gripnya dari karet yang agak keras. Jadi untuk mengencangkan baut-baut yang lebih keras itu sangat cocok ya. Jadi dengan satu alat ini kita bisa membuka semuanya baut-baut ya. Ini yang paling besarnya ini sekitar 21 mm. Oke, kita akan coba ntar. Ya. Oke, jadi kuncinya seperti ini. Ini gripnya terbuat dari bahannya berkualitas. Ini bisa ini ya. Dia ini bagian belakangnya. Ini buat pengaturannya nih. Pengaturan berapa besar kuncinya. Dan ini ada tombolnya R atau left, clockwise atau anti clockwise. Ya, bahannya bagus banget, steelnya solid. Ini kualitasnya bagus banget ya. Jadi bukan kaleng-kaleng punya. Halus banget ya. Halus banget bahannya. Sini tulisannya close, mengecil atau open. Putar sini close, sini open. Ya. Ini gripnya. Cara pakainya tinggal ini kendorkan aja. Ya, close lagi. Ya. Buka, open. Ini left ya. Kalau yang ini right, secara jam-jam. Kita putar ke kiri, dia muter ke sana ya. Kita bisa lihat ya, gripnya juga sangat bagus ya gripnya. Dia. Gripnya sangat bagus, angle-nya sangat bagus juga angle-nya. Ya, dan dia bisa mengencanginya banyak juga nih. Cengkramannya sangat banyak cengkramannya. Ya. Ini. Mengencangin nih. Oke, ini detailnya, kuncinya. Halus banget ya. Halus banget. Dan ini locknya. Wow, keren. Oke guys, demikian review dari kami Ronotech mengenai kunci Inggris serbaguna ini. Ini bukan kunci Inggris ya, kunci serbaguna. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar kunci
serbaguna ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.